Well, ini memang satu kelainan ya. Sindiket mempertaruhkan subjek pemerdagangan manusia dan Badar Haji Azmi mengakui bimbang dirinya berada dalam bahaya. Filem ke-11 pengarah ini membongkar rahsia kegiatan mafia dengan terperinci. Mendapat kerjasama polis diraja Malaysia, Badar bagaimanapun yakin keselamatan pelakon dan kru berada dalam keadaan terkawal. Takut juga sebab saya rasa kalau Dadah pun ramai orang buat filem-filem Dadah kan. So tak adalah ke sampai tahap membahayakan mereka. Ini satu isu yang baru yang nak diketengahkan. Saya rasa masih awal lah. Saya tak tahu apa nak what to expect. Tetapi saya buat tanggungjawab saya lah yang sebaik mungkin. Penggambaran bakal berlangsung selama 35 hari bermula Jun ini bertempat di Kota Kinabalu, Sabah. Buat duit. Jadi ini satu formula lah. Sebab ini filem aksi. Alhamdulillah filem saya kalau tengok Cam Jerit, Castello, Gangster semua make money. Ada pun yang mencapai kutipan yang paling tinggi tahun tu kan, Gangster kan. Cam Jerit pun macam tu. Castello pun sampai hari ini saya ada dapat duit juga kan. So menguntungkan. So filem aksi saya so far menguntungkan. Yang tak menguntungkan jangka pendek adalah filem-filem drama saya, drama-drama berat. Tetapi dalam jangka masa yang panjang, dia menguntungkan. Filem terbitan Loyal Studios ini juga mempertaruhkan bintang popular seperti Shahnaz Ahmad, Sharifah Amani, Rashidi Ishak, Daphne Eye King dan Soo In Sie. Jadual menemui penonton pada akhir tahun ini.